Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi ahyana, yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan insyaallah kita nantinya akan kembali kepadanya. Kita dapat bangun kembali, hidup kembali, ini merupakan nikmat yang sangat besar diberikan oleh Allah kepada kita. Dan alhamdulillah juga bangun kita, bangun dalam keadaan sadar, dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, masjid kampus kita, yaitu Masjid Hajjah Sudalmiyah Rais Universitas Muhammadiyah Surakarta. Para jamaah sekalian, kalau kita perhatikan kuliah ahad, kuliah subuh pada hari Sabtu yang lalu yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Subari, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta yang sekaligus Ketua PDM Kota Surakarta, beliau telah menyampaikan tentang tradisi masyarakat Jawa, termasuk di dalamnya umat Islam di Jawa, ketika memasuki bulan Sya'ban. Mungkin ada yang masih ingat, kemarin beliau menjelaskan tentang tradisi sadranan. Itu adalah sebuah tradisi yang sebenarnya tradisi itu bersumber dari tradisi Hindu, tradisi Hindu Jawa. Dan beliau menyatakan itu yang aslinya dari kata upacara serada. Serada menjadi sadranan. Itu karena terjadi peralihan ucapan, peralihan huruf. Kalau dalam bahasa Arab kira-kira itu sorof iklal. Sorof iklal. Sorof iklal itu perlu pergeseran huruf karena sesuatu hal.
Seperti contohnya qoma yakumu, berdiri artinya. Itu aslinya adalah qawama yaqwumu. Tapi kemudian digeser harokatnya. Kalau qomanya digeser hurufnya, jadi wawu diganti dengan alif qoma. Tapi ketika fi'il mudhari'nya yakumu berasal dari yakwum, yakwumu digeser dibalik menjadi yakumu. Ini juga begitu, serada menjadi sadra, sadranan. Nah, karena dilaksanakan oleh orang-orang Jawa, nah ulama-ulama Jawa dulu menghiasi ini dengan mengkaitkan dengan konsep Islam. Jadi itu sebagai alat dakwah saja. Tradisi digunakan untuk alat dakwah supaya masyarakat Hindu Jawa bisa memahami Islam, kemudian mereka masuk Islam. Tapi ketika sudah berislam, sudah menjadi muslim, masih melaksanakan tradisi itu. Yang itu harusnya sudah mulai kita bersihkan, kita tinggalkan. Nah, contoh mengkaitkannya adalah, padahal dari kata serada menjadi sadra, sadranan, sadra, ya sadranan itu dikait-kaitkan dengan kata-kata di dalam Al-Quran, yaitu sodrun, sudurun. Sodrun ini dada. Nah, sodrun itu dada. Apa yang ada di dalam dada adalah hati. Apa yang di dalam dada adalah ruh. Sehingga bulan Sya'ban disebut bulan ruah. Ruah dari kata ruh, arwah, ruahan. Sehingga itu ada keyakinan di bulan ruah itu rohnya nenek moyang yang sudah meninggal itu menyapa anak cucunya, maka anak cucunya harus mengadakan upacara yang namanya upacara sadranan, itu berdoa, membaca. Nah kemudian ada kenduri, kenduren, kenduren dengan makanan-makanan jenis-jenis tertentu. Nah ini kalau yang melaksanakan itu masih dengan keyakinan-keyakinan seperti itu adalah ritual-ritual yang tidak berasal dari ajaran Islam, tidak berasal dari Quran dan Sunnah. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada kita, memberikan teladan dan contoh serta bimbingan kepada kita kalau kita berada di bulan Sya'ban. Hari ini kita sudah melewati seminggu pertama di bulan Sya'ban, sudah masuk minggu kedua kalau nggak salah. Yang pertama bisa kita simak dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama istaqmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban atau illa fi Sya'ban. Nah ini
tuntunan Rasulullah, contoh langsung dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah melakukan suatu amal ibadah apabila memasuki bulan Sya'ban atau berada di bulan Sya'ban. Jadi tidak mengadakan sadranan, tidak mengadakan kenduren, bahkan serada dulu kendurinya itu di kuburan. Dulu kuburan Praji Maloyo itu ramai, itu tahun 80-an ya. Kalau bulan Sya'ban itu ramai orang kenduri di situ, tahlilan, kenduri, beberapa kelompok itu banyak, sehingga berbis-bis gitu. Sekarang kayaknya sudah mulai berkurang setelah orang semakin mengerti bagaimana ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau di komplek makam itu, masyarakat Syarifan Makam Haji dan sekitarnya itu, dulunya juga begitu. Sadranan itu di makam, kenduri, tahlilan, mungkin baca zikir, tahlil. Kemudian mulai tahun berapa gitu, sudah dipindah ke masjid. Ya tetap ada zikir tahlil, tapi sudah dipindah ke masjid, tidak di kuburan lagi. Nah, sekarang ini sudah dirubah, tidak sadranan tapi pengajian menyongsong bulan Ramadan, tarhib Ramadan, yang di dalamnya menguraikan bagaimana keutamaan Ramadan dan bagaimana mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Sudah paling tidak mendekati atau mirip sunnah, kira-kira begitu ya. Hanya saja mengadakan tarhib Ramadannya karena masih dikaitkan dengan sadranan dalam tanda petik, itu sudah di akhir bulan Sya'ban, bahkan 3 hari menjelang masuknya bulan Ramadan. Sementara Rasulullah menyambut Ramadan di bulan Sya'ban itu sejak 1 Sya'ban. Kata Aisyah, tadi sudah saya baca hadisnya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sering melaksanakan puasa di bulan Sya'ban itu sehingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka, tidak pernah tidak puasa. Artinya beliau mengisi bulan Sya'ban itu dengan memperbanyak puasa sunnah. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Tapi di bagian yang lain di bulan Sya'ban itu Rasulullah kemudian tidak berpuasa, beberapa hari tidak puasa, seolah-olah menurut Aisyah kami melihat beliau tidak berpuasa lagi. Ini dalam satu sisi, artinya setiap tahun beliau melakukan hal yang berbeda. Kadang-kadang puasa di awal Sya'ban mungkin 15 hari berturut-turut atau selang-seling, nanti setelah setengah bulan beliau tidak berpuasa, menjelang Ramadan berpuasa lagi. Artinya di situ menyebutkan bahwa Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dalam hadis itu disebutkan di akhir, Aisyah mengatakan fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak melihat Nabi Muhammad itu berpuasa lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban. Jadi Sya'banan
ala Nabi itu adalah yang pertama memperbanyak puasa sunnah. Nah, kalau itu kita kaitkan dengan kekuatan fisik kita menghadapi Ramadan, itu bisa dikatakan sebagai sebuah persiapan pemanasan. Beberapa ulama dan dai kita sudah menyampaikan tausiah ini dalam bentuk animasi. Animasi dan ada penjelasannya bahwa memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban itu bagian dari pemanasan persiapan memasuki bulan Ramadan. Artinya supaya kita di dalam bulan Ramadan nanti yang di dalamnya kita wajib berpuasa sebulan penuh, kalau di bulan Syaban, di bulan Ruwah ini kita sudah sering melaksanakan puasa sunnah, maka puasa Ramadan itu menjadi ringan karena kita sudah terbiasa, terlatih banyak melaksanakan puasa sunnah. Apalagi puasa sunnah itu dalam kita melaksanakan kadang-kadang lebih berat daripada puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan kan semua orang melaksanakan, semua orang beriman, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, pasti dia melaksanakan puasa Ramadan, kecuali orang yang sakit atau kecuali orang yang dalam bepergian atau sebab-sebab lain. Sehingga kita melaksanakan puasa itu relatif ringan dibanding dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu kanan kiri kita pada enggak puasa, kita puasa sendiri, bisa jadi begitu. Dalam hadis yang lain, hadis dari Usamah bin Zaid. Zaid bin Sabit itu pernah menjadi anak angkat Nabi. Ini punya anak namanya Usamah bin Zaid. Nah, Usamah bin Zaid meriwayatkan atau mengatakan, "Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Ini Usamah tanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan, dalam satu bulan, ya, tidak pernah berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Artinya aku tidak pernah melihat engkau itu berpuasa banyak hari di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa kok engkau berpuasa di bulan Sya'ban? Kira-kira begitu pertanyaannya. Maka Nabi menjawab, qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina rajabin wa ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana shaimun. Ini hadis riwayat Nasa'i, Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Kalau yang pertama tadi Bukhari Muslim itu jelas kesahihannya, ya. Nah, maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Usamah, ya, ini hadisnya menurut Syekh Albani hadisnya hasan. Hasan itu tengah-tengah antara dhaif dengan sahih. Artinya ada sumber informasi yang nilainya tidak mencapai derajat sahih. Ada sumber yang agak diragukan tetapi isi hadisnya baik.
isi hadisnya baik. Di antara perawi itu ada yang diragukan, tapi kebanyakan rawinya baik, kuat, akurat, sehingga turun sedikit dari sahih menjadi hasan. Nanti kalau turun lagi menjadi dhaif. Itu dalam ilmu hadis seperti itu. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa lebih banyak di bulan Syaban? Ya Rasulullah, kok di bulan-bulan lain tidak seperti itu? Ya. Maka Nabi menjawab, Zalika syahrun, ini adalah bulan yaghfulun nas, yang banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajabin wa Ramadan, yaitu di bulan di antara Rajab dan Ramadan. Bulan di antara Rajab dan Ramadan itu ya bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu kata Nabi, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Jadi bulan Sya'ban itu menurut Nabi, menurut penjelasan Nabi, itu adalah bulan di mana amal-amal kebaikan itu diangkat oleh malaikat, dihadapkan kepada Allah untuk dinilai langsung oleh Allah, kira-kira begitu ya. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Maka kemudian beliau mengatakan, fa'uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Aku sangat senang ketika amal-amalku itu diangkat, dinilai oleh Allah ketika aku sedang berpuasa. Hanya puasanya ini juga menjadi catatan khusus dari Allah Ta'ala, ini yang dimaksud oleh Nabi ya. Sehingga kalau di bulan Sya'ban beliau banyak melaksanakan puasa sunnah itu karena ingin, ya ini Nabi yang sudah dijamin oleh Allah seperti itu ya, tapi masih mencari dan mengejar keutamaan dari Allah Ta'ala, mengejar pahala dari Allah Ta'ala. Nah, mestinya kan kita yang tidak Nabi, kita hanya pengikut Nabi, itu harus lebih rajin ya, untuk mengejar penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin tidak akan salah, kalau melakukan kesalahan langsung diingatkan oleh Allah, itu namanya maksum. Maksum itu terjaga dari segala kesalahan. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang maksum, yang dijaga langsung oleh Allah dari segala kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan itu memang dibuat seperti itu sebagai contoh. Allah membuat Nabi sebagai contoh. Ini sesuatu yang enggak benar. Contohnya adalah kalau kita membaca surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka, itu Nabi melakukan dalam tanda petik kesalahan, tapi itu sebenarnya bukan seperti itu, bukan membuat kesalahan, tapi mungkin ini dibuat oleh Allah seperti itu sebagai contoh supaya pengikut-pengikut Nabi tidak melakukan seperti itu. Yaitu melakukan ketika ada orang tunanetra, orang buta menghadap Nabi, ingin berkonsultasi, ingin tanya sesuatu. Tapi karena Nabi sedang bercengkrama dengan para elit politik, kira-kira begitu ya, bercengkrama dengan elit politik kaum kafirin Quraisy, maka beliau tidak memperhatikan orang buta yang mau bertanya tadi. Maka Nabi disindir oleh Allah dalam surat Abasa wa tawalla. Engkau bermuka masam dan engkau berpaling dari orang yang buta tadi, sementara engkau asik bercengkrama dengan para pembesar-pembesar Quraisy. Ini contoh Nabi itu maksum, begitu ada kesalahan sedikit langsung diingatkan. Meskipun mungkin bisa kita tangkap itu adalah sebagai sebuah teladan contoh
supaya kalau kita ada orang kecil, orang duafa, orang doif, lemah bertemu, ingin bertemu dengan kita, sedangkan kita sedang bercengkrama dengan para pejabat, kemudian orang kecil ini kita abaikan. Jangan seperti itu, kira-kira pesan yang diambil seperti itu. Kita lanjutkan berkaitan dengan Sya'ban ini. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummi Salamah, an Ummi Salamata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu lam yakun yasumu minas sanati syahran taman illa sya'bana yasiluhu bi Ramadan. Kalau menurut Ummu Salamah ini, Ummu Salamah mengatakan sesungguhnya Nabi tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Ini artinya saking seringnya berpuasa di bulan Sya'ban, seolah-olah Nabi berpuasa sebulan penuh. Karena di riwayat yang lain Nabi itu tidak berpuasa sebulan penuh, tapi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yasiluhu Ramadan, kemudian beliau menyambungnya dengan puasa Ramadan. Jadi kalau suatu ketika pergantian antara Sya'ban ke Ramadan itu ada keraguan ya, misalnya hasil hisab kalau besok itu Sya'ban itu memang usianya 29 hari, kemudian berikutnya langsung Sya'ban itu 29, kemudian sorenya belum tanggal, baru hari berikutnya masuk Ramadan. Maka tanggal yang ke-30, tanggal 30 Ramadan itu Yaumus Syak namanya, hari yang diragukan. Kita tidak boleh berpuasa di tanggal 30 sehari sebelum satu Ramadan. Tetapi kalau kita di bulan Sya'ban itu sudah banyak puasa, maka tinggal tanggal 30 itu juga dibolehkan untuk berpuasa. Jadi janganlah kamu berpuasa sehari dua hari sebelum Ramadan kecuali kalau kamu terbiasa melaksanakannya. Itu dalam sebuah hadis yang lain. Jadi kita tidak boleh karena enggak pernah berpuasa ya, di bulan Sya'ban itu enggak, kita enggak melaksanakan puasa-puasa sunnah. Tapi pada tanggal 30 Sya'ban, besoknya 1 Ramadan, kita berpuasa, itu tidak boleh. Tetapi seandainya kita di bulan Sya'ban itu sudah sering berpuasa sunnah, seperti yang dilakukan oleh Nabi ini, maka kita menyambung Sya'ban dengan Ramadan itu dibolehkan. Maka di sini disebutkan, lam yakun yasumu minas sanati syahran taman illa sya'bana yasiluhu Ramadan. Jadi setelah puasa Sya'ban, dia langsung menyambung dengan puasa Ramadan. Tetapi ada satu hadis lagi bahwa persiapan Nabi memasuki Ramadan di bulan Sya'ban itu tidak hanya berkaitan dengan puasanya itu sendiri ya, tapi juga amalan-amalan yang lain. Jadi pemanasan di dalam menghadapi Ramadan itu tidak hanya amalan-amalan puasa sunnah supaya nanti puasanya di Ramadan terasa ringan dan terasa terbiasa, tapi juga amalan-amalan yang lain. Ya baca Qur'annya, ya qiyamul lailnya, tahajudnya, tarawihnya, ya baca Qur'annya, sedekahnya, dan mungkin amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Sebagaimana disabdakan atau dijelaskan oleh Aisyah ya,
Ya, banyak. Aisyah ini meriwayatkan hadis, istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis itu ya Aisyah. Hampir kita tidak temukan riwayat hadis dari Ibu Khadijah. Hampir, mungkin saja ada. Tapi yang lebih banyak adalah Aisyah, karena Aisyah ini mendampingi Nabi sejak muda. Sejak muda beliau hidup bersama Nabi sebagai istri Nabi, terutama di Madinah. Dan di Madinah ini kan banyak sekali syariat-syariat sunnah yang dituntunkan oleh Nabi, sehingga Aisyah itu menyaksikan langsung perilaku Nabi, sehingga beliau yang banyak menjelaskan. Aisyah mengatakan, lam yakun an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksara min sya'ban fa innahu kana yasumu sya'bana kulluhu wa kana yaqulu khudhu minal amali ma tutikuna. Nah, jadi di sini Aisyah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di bulan-bulan yang lain lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban itu memang banyak melaksanakan puasa sunnah sebagaimana hadis yang lain tadi. Bahkan Aisyah mengatakan fa innahu kana yasumu sya'bana kulluhu, seolah-olah Nabi melaksanakan puasa di bulan Sya'ban itu kulluhu, sebulan penuh. Seakan-akan sebulan penuh. Seakan-akan itu berarti tidak, tapi saking seringnya seolah-olah beliau puasa terus di bulan Sya'ban. Dan kemudian beliau mengatakan, menuntunkan, ya, Nabi itu menuntunkan, khudzu minal a'mali ma tutikun, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya. Jadi kita di samping berpuasa sunnah dianjurkan oleh Nabi untuk melakukan amal perbuatan yang bernilai ibadah di bulan Sya'ban, supaya nanti di bulan Ramadan juga menjadi terbiasa. Kalau di bulan Sya'ban itu amal-amal diangkat ke langit, dihadapkan kepada Allah Ta'ala, tentu ini ghaibiyah ya, kita tidak bisa menggambarkan bagaimana amal itu diangkat dihadapkan kepada Allah, tapi itu kita paham, kita paham dengan keimanan kita bahwa amal kita akan dinilai langsung oleh Allah di bulan Sya'ban itu khusus ya. Begitu juga Nabi mengatakan di hari Senin dan Kamis ya. Setiap minggu itu juga ada hari-hari tertentu yang amal kita diangkat, yaitu hari Senin dan Kamis. Maka Nabi juga sangat gemar melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Kata Nabi, khudzu minal amali ma tutikun, ambillah, kerjakanlah, laksanakanlah amal-amal yang bernilai ibadah yang mampu kamu lakukan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa ahabbus salati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ma tuwima alaihi fa inqallat wa kana idza shalla salatu tawamma alaiha. Lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling, karena Allah selalu memberi pahala kepada kalian yang lebih dahulu, yang dahulu berpaling dari mengerjakan amal. Jadi banyak waktu itu mungkin sahabat Nabi banyak yang berasal dari orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir kemudian masuk Islam, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah amal apapun yang bernilai ibadah di bulan Sya'ban sekuat kemampuanmu, karena Allah tidak akan mengabaikan amalmu. Allah tidak akan berpaling walaupun dulu kamu berpaling dari Allah Ta'ala.
tidak mau mengerjakan amal kebaikan. Dan sholat yang paling Nabi cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya. Atau amalan yang lain juga ada, amalan yang paling disukai oleh Nabi adalah amalan yang dijaga kesinambungannya. Dalam hadis yang lain, ahabbul amali ilan Nabi adwamuhu wa inqalla. Amalan-amalan yang paling disukai oleh Nabi itu adalah amalan-amalan yang rutin, yang dawam, yang berkesinambungan, wa inqalla, meskipun sedikit. Jadi sedekah itu rutin. Misalnya di UMS ini kan Pak Bakri membuat itu apa namanya spanduk-spanduk Sabtu Seribu ya. Sabtu Seribu itu kalau rutin setiap Sabtu Seribu itu lebih baik daripada setahun sekali mungkin 10.000. Setahun sekali tapi 10.000, tapi setiap Sabtu 1.000. Padahal kalau setiap Sabtu 1.000 berarti satu tahun ada 52 minggu, berarti 52.000 lebih disukai oleh Allah. Jadi adwamuhu wa inqalla, amalan itu yang baik adalah rutin, meskipun sedikit tapi rutin itu lebih disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amalan-amalan di bulan Syakban ini dirutinkan, sehingga nanti amal kebaikan yang sudah dirutinkan di bulan Syakban, di bulan Ramadan bisa kita laksanakan dengan lebih meningkat lagi. Karena di bulan Ramadan, kalau di bulan Syakban amal diangkat, di bulan Ramadan amal dilipat gandakan penghargaannya di hadapan Allah, dilipat gandakan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya masih banyak yang apa namanya bisa kita sampaikan di sini, tapi waktunya mungkin ini bisa kita pandang cukup lah ya. Di Sa'banan ala Nabi ya, ruahan ala Nabi itu adalah memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak amal ibadah kebajikan seperti membaca Al-Quran, sholat malam, sodakoh, dan mungkin amal-amal yang baik. Nah, ini Sa'banan menurut sunnah. Jadi apa namanya, kalau kemarin sudah kita dengar bagaimana tradisi Sa'banan dengan sadranan, itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ingin menjelaskan itu, bahwa itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari ini saya menyampaikan bagaimana Sa'banan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya nyambung antara Sabtu yang lalu dengan Sabtu yang sekarang. Jadi Sa'banan ala Nabi adalah memperbanyak amal soleh, amal ibadah di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini amal itu diangkat langsung dan dinilai langsung oleh Allah, menurut hadis dari An-Nasa'i tadi. Supaya nanti di bulan Ramadan kita ringan menjalankannya karena sudah terlatih. Dan di bulan Ramadan setiap amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dan ini penghargaan, apalagi di bulan Ramadan nanti ada satu hari, satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1.000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Itu bulan malam Lailatul Qadar yang nanti jatuh di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Nah, sehingga 10 hari terakhir itu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Insyaallah di Masjid Sudalmiah ini nanti juga akan dilaksanakan sebagaimana tahun yang lalu, ada i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Silakan yang mau menggunakan ya, i'tikaf itu dari sekarang supaya disiapkan. Mungkin kalau yang pegawai, yang dosen, yang guru bisa dipadatkan materinya sehingga 10 hari terakhir
sudah tidak ada kuliah sehingga bisa melaksanakan iktikaf Ramadan. Kalau yang mahasiswa enggak tahu itu gimana. Atau izin khusus 10 hari terakhir. Izinnya melaksanakan iktikaf. Tapi kalau kita berada di masjid kampus, ya siang kita masuk kelas dulu, habis masuk kelas mas kembali ke masjid, insya Allah tidak mengapa ya, tidak apa-apa, tidak mengurangi nilai iktikaf kita, karena itu termasuk udzur syar'i yang bisa kita laksanakan ya. Jadi karena berdekatan, kita sedang iktikaf, hari itu ada jam kuliah, kita keluar dulu dari masjid untuk keperluan yang syar'i, kuliah selesai, kuliah masuk lagi ke masjid, iktikaf lagi, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran dan ibadah yang lain. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan dengan baik nanti di bulan Ramadan. Dan marilah di bulan Syakban ini kita contoh Nabi, Syakbanan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dengan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.